Hai, saya Manja dari Malay Kitchen. Resepi kuih tradisional kali ini, seri muka versi durian. Rasanya yang berlemak manis sungguh menyelerakan. Jom masuk dapur. Step pertama, kita akan masak bahagian lapisan bawah dahulu, iaitu bahagian pulut. Sebelum itu, kita perlu rendam terlebih dahulu beras pulut lebih kurang 3 jam. Ini bertujuan supaya beras pulut kita nanti cepat masak apabila dikukus nanti. Ini beras pulut yang kita dah rendam di awal tadi. Sekarang bolehlah kita cuci, bersih dan tapiskan. Kemudian masukkan beras pulut ke dalam loyang atau bekas. Ratakan sedikit dan kita akan masukkan santan segar. Perasakan dengan sedikit garam. Kacau rata garam dan santan dan jangan lupa letak daun pandan ya kalau ada supaya pulut kita nanti lebih beraroma. Kita akan kukus lebih kurang 20 minit. Boleh tengok hasil pulut yang kita kukus tadi. Sekarang tuangkan pulut kukus kita tadi ke dalam loyang yang telah dialaskan dengan baking paper. Kita perlu mampatkan dan padatkan pulut ni. Setelah itu, ketepikan dahulu sebab kita akan sediakan pula bahagian lapisan atas. Kita akan blender 1 cawan santan, 1/2 cawan gula, 2 cawan air, 1/2 cawan tepung kastard, 1/2 cawan tepung gandum dan bahan penting 1 cawan isi durian. Manja tambahkan sedikit pewarna makanan kuning supaya warna kuih nanti lebih menarik. Kisar halus semua bahan ini. Setelah itu, tuang adunan ke dalam kuali dan kita akan masak sebentar sahaja sehingga naik wap panas. Kemudian boleh tutup api. Untuk langkah terakhir, kita akan kukus sekali lagi pulut dan kali ini bersama adunan bahagian atas yang telah kita masak tadi. Kita akan kukus lebih kurang 30 minit atau sehingga kuih masak. Okey, inilah hasilnya seri muka durian yang telah siap. Bolehlah dipotong untuk dihidangkan. Lihat cantik warnanya yang kuning keemasan. Jika ada durian di rumah, bolehlah cuba menu ni ya. Berbaloi sangat dapat buat sendiri. Tekstur kuih ini lembut pada kedua-dua bahagian dan gabungan rasa lemak pulut bersama durian yang manis sungguh sempurna. Terima kasih kerana menonton. Tinggalkan komen dan subscribe Malay Kitchen ya. Jumpa lagi. Bye.